Mari kita gas, kita mau camping sambil goes. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau camping di pinggir kali atau di sisi cai di daerah Sentul Bogor. Nah, ini jalan raya Babakan, terusan dari jalan Gunung Pancar. Sebentar lagi kita sampai. Nah, setelah kita lihat ada apa nama sisi cai ini, kita ambil ke kiri sekitar 200 meter. Jalannya seperti ini, masih berupa tanah dan sedikit berbatu. Nah, ini lahan masih punyanya Sentul City. Nah, ini kalau hujan mungkin sedikit agak PR karena becek, terutama yang dari bawah nanjak. Nah, seperti ini hanya cukup satu mobil, tapi kalau papasan kelihatan sih dari depan sana. Jadi selalu berhati-hati. Ini jalanan menurun lumayan curam. Nah, ini di depan sudah kelihatan tanah lapang. Kita sudah sampai di lokasi. Kita memasuki area dan di sebelah kanan itu ada pos, tapi nggak ada yang jaga. Nah, kalau parkir bisa sebelah kiri tuh, adem. Kita bebas milih tempat di sini, mau di atas atau di bawah. Nah, kita coba dulu ke bawah. Itu sudah kelihatan ada yang lagi bermain di sungai. Kita cari lokasi dulu, kita lihat-lihat di bawah seperti apa. Tapi kayaknya ini kalau lagi terik panas bener nih, karena di sini ketinggiannya paling cuma sekitar 400-an mdpl ya di Sentul, jadi ya panas juga kalau siang, apalagi open space kayak gini. Jadi kita harus cari tempat yang nyaman dan aman tentunya. Nah, salah satu titik favorit di sini adalah di pinggir sungai ini. Tetapi beberapa tempat memang tanahnya berbatu, jadi kurang nyaman kalau buat tidur, serasa refleksi punggung kali ya. Setelah kita lihat lokasi di bawah yang deket musola, ini tanahnya kalau hujan lumayan becek nih, rawan tergenang. Jadi kita pindah ke atas biar lebih nyaman. Akhirnya kita pindah ke atas di sini nih, biar dapat view sungai, view Gunung Pancar, dan dekat dengan toilet atas. Nah, ini kita lagi di tepi sungai Amazon Sentul Bogor. Nah, ini tepatnya campground sisi cai. Sisi itu sebelah ya, cai itu air sungai. Pinggir kali lah, camping nang pinggir kali. Nah, ini relatif aman tuh sungainya,
menyempit lebar, terus menyempit lagi, terus bawahnya batu, bukan kerikil, bukan tanah. Jadi ini camping masih anget ya, masih tergolong baru lah. Itu Gunung Pancar tuh yang terkenal ngahil katanya. Tapi ini sosok juga sih tarifnya, biasa disentuh cepek tarif camper van-nya per orang gocap. Nah, jadi kalau anaknya dua di atas 6 tahun dihitung 50.000 kali 2 100, suami istri 100, 200, camper van 100, jadi kalau ngatuh begitu. Nah, ini ada yang adem nih, tapi katanya nggak boleh, katanya boleh, nggak tahu deh. Sebenarnya enak di sini kalau camping tenda, bukan camper van. Nah, adem nih, suara sungai, bisa hamokan. Kita nyari kayu bakar buat piunggun lah ya. Oke, sip. Ini ada, nah ini di sentulnya ada tapak. Tapak apa ini? Oh, banyak loh. Yuk ikutin jejak yuk. Ini tapak apa ya? Tebak menebak. Kayaknya kok kuda, tapi nggak tahu kuda lewat sini. Nah itu campground. Isi cek. Ini kita lagi di Sungai Amazon, Sentul, Bogor. Ya nggak tahu namanya, Sungai Amazon, anggap aja lah. Nah, kita ngecamp di atas sana. Itu Gunung Pancar itu di daratan Brasilia. Nah, kena. Ini udah mendung, jadi kita main dulu. Takutnya kalau udah hujan gede. Nah. Asik memang. Jadi ini batu ya. Tuh. Batu asli itu, tuh keras. Di dasar sungai batunya batu keras nih kayak gini nih. Dan cetek tuh. Nah, tuh dari sisi timur tuh di sana alirannya menuju ke barat. Nah, ini menentuk. Tuh, panas, Dek. Panas sepedaan. Iya. Gunung Pancar itu. Hati-hati ada got itu, Nek. Jangan turun, jatuh. Ini lagi mau bongkar-bongkar. Udah situ aja distandarin. Ada main di sungai panas-panasan. Bismillah. Ye, gede banget ini. Ini musola tuh toilet. Balik jalan ya. Gunung Pancar tuh. Ini musolanya. Nah, ini tempat wudunya. Ini airnya bekas sawah kali ya. Jadi nggak jernih, agak coklat. Dan ini kayak ada kandungan minyak, jangan-jangan ada minyak bumi di bawah ini. Ini sholat apa, Nak? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4. Oh iya.
Penggoes mau ngecam, keren nih. Semangat, semangat. Ini karena gerimis, kita tunda nih pasang RTT. Nanti aja ngiup sih. Ini sungai di Sentul nih, batu dasarnya. Dan uniknya ini ada garis nih. Ini ya tahu ini alam apa bukan ya? Nih. Ada putihnya. Alam nih, lucu ya. Ya garis-garis nih, tidak lurus nih. Ini juga nih. Wih, gemuk-gemuk nih. Gunung Pancar. Tuh. Ini sisi cai itu ada bule mau camping tuh berdua tuh. Nah, mau masang tenda berdua. Kondisi di sisi cai hujan deras angin tuh sungainya kayak gitu tuh. Tuh. Itu sungainya pada di luar tenda pada beresin. Tuh. Kita juga karena angin untung nggak ada tenda di sini, tutupin aja tuh. Nah, awningnya dimiringin. Nah, tuh. Tuh pada repot semua. Beresin tenda. Nah, itu ada yang masuk bannya itu ke lumpur. Tuh, ya Allah, sungainya kenceng banget. Iya, itu. Ini tadi pada mindahin tenda. Pada geser-geserin tenda. Ini di sisi cai habis hujan deras angin. Nah, udah cerah. Ini langit sore hari, tapi itu lihat tuh sungainya tuh yang biasanya asik buat main jadi serem tuh pasti. Nih kita amokan aja di belakang mobil nih. Habis hujan deres ini tempat anheng sepeda jadi amok buat bocah nih. Ini subuh warungnya tutup nih. Kita buat api unggun dulu tapi jam 5 pagi nih. Nah, ada dingin nih. Sambil kita lagi bikin teh. Nih sama si kecil nih udah bangun, udah subuh. Nah, ambil kaki di gini ini hangat nih. Sikan. Ini banyak nih. Kayu-kayu lapuk di sana. Siapa ibu pagi-pagi? Mau bikin sandwich buat anak-anak. Sandwich. Sandwich. Telur. Oh iya. Masak di pinggir kali ya? Iya. Masak
kita beres-beres nih pagi. Semoga cerah biar kering. Halo, lagi bikin apa kakak? Bikin sandwich pagi-pagi pakai telur. Bikin adiknya juga ya kak? Ya, adik dimakan deh, baca bismillah. Ini si ayah lagi bebenah, lagi beres-beres. Pasang enheng dan sepeda. Ini sekarang mau siap-siap pulang. Ini kita lihat di sebelah sini lapangan, di atas itu ada yang tenda tapi nggak camper van. Terus sebelah sana ada tempat makan sama toilet musola. Dan sebelah sana ada toilet juga. Coba kita lihat ke toilet sebelah sana. Toilet sana itu melewati tempat parkir ini ya. Sebelah kanan buat putra, sebelah kiri buat putri. Ini ada wastafel, cuma ini kayaknya gak fungsi dengan wastafel, gak bisa dipakai. Terus ada tiga kamar, satu, dua, tiga. Semuanya sama, kloset jongkok. Airnya kencang, cuman kayaknya kerum ya. Airnya kerum. Itu pas hujan kemarin ya. Ini satu budget nih. Dari toilet sini itu ada area parkir. Sekarang ada area parkir. Ini bisa tenda camper van di sebelah sana. Kalau yang di sini tadi tendanya nggak bisa camper van ya. Ini banyak pesepeda dari Jakarta katanya tadi. Kemarin sepedaan dari Jakarta ke sini 5 jam. Luar biasa. Cafe resto ada di sebelah kanan. Nah, ini C Family. Tendanya di sebelah sini. Di sana ada banyak parkir motor. Ramai ini, padat. Dan lagi pada sibuk berkemas, pada cabut. Ini dari sebelah sana ada cafe resto, itu ada area kemah yang di lapangan rumput, ada toilet di sana, di lapangan parkir. Kita pulang sebelah area menuin. Turun ke bawah sana ke sungai. Jadi sisi cai ini menurut gua, buat main air di sungai, yes. Fasilitas, yes. Tarif, no. Toilet, yes. Air, no. Dingin, no. Akses, yes. Oke, kita pulang dulu. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum.